Itu sudah bang, itu yang jaga. Dari tadi saya tidak rekam, berarti ulang. Iya memang tidak video pas saya sudah. Abang selalu begitu. Baru 8 detik. Sudah. Dari tadi saya tidak tekan. Abang tadi sepotong-potong. Duh. Tidak, saya memang lihat belum ini monitor belum muncul kok. Baru bagaimana? Ulangnya di mana? Ya ulang toh. Sudah kamu... jam 4 lewat 1 tuh TDD. Berarti satri su melewati batas. Itu bekerja bang. Penjagaan. Penjagaan sama TDD apa hubungannya bedanya? Aja bang. Kemarin tipek nonton dengan pacar kah sendiri? Iya. Yeah. Padahal kita mau cari mangsa tapi apa? Dapat lari kosong. Lari kosong. Lari kosong. Masa setimika tidak dapat satupun? Hampir dapat. Hampir. Bapak. Satu juga hampir Break. Dapat. Apa? Cerita dulu hampir dapat. Ada cerita curhat di saya kecewa juga jadi. Manado Pak Puke. Aduh, abis tidak bisa. Mana bodoh sampai. Abis dia buka kartu. Bisa-bisanya itu macet ada di sini baru dia dengan PD-nya Pak Yola. Stop istirahat. Tidak Pak, paksa Yola. Mbak, su Monica itu. Saya mau kasih nih. Iya. Ah, tidak jadi. Ketawa langsung. Hei, baru dia balas dengan saya. Abang. Saya kekecewa seberapa kali curahi tapi berdua saja sambil makan sambil ini lah di atas motor lah. Dia balas dendamnya waktu abang-abang ada foto sama yang rambut keriting itu toh, yang atlet itu. Saya ada dekat dia. Itu atlet apa kah? Karate, Pak. Tentu banyak kenal juga cewek itu Baru dia ikut-ikutan deketin Pak, saya bilang anjing gitu. Berarti saya ini orang keberapa yang kenal dia? Orang terakhir abang. Dan apa su foto-foto, su selfie-selfie. Foto masing-masing saya datang terakhir. Tidak. Masnya kamu dari mana ini? Ini masih jam dinas, Pak. Kamu kok sudah pakai pakaian ini loh. Pakaian preman ini loh. Kok dari mana? Dari barak tadi, Bang. Dari barak? Tidak dinas kamu hari ini? Libur. Dinas, Pak. Baru selesai bekerja jadi bang, berarti apa tidak bisa bawa keluar lagi ini sebenarnya? Iya toh mas? Tadi tidak lihat dia pakai PDH kan? Tidak berkompis? Siapa? Tidak lihat bang? Bagaimana lihat kok dari pagi sampai sini juga tembus kok? Ini juragan bawang guys. Juragan Bang Bima. Yang kemarin sawer 5.000. Lulusan sarjana. Saya mau tukar uang di mana ini sawer ini nanti. Mari. Berapa uang? Berapa uang? 1.000 saja. Ya, nah, nanti sini. 1.000-1.000. Aman. Saya carikan. Kalau cuma 100.000. Kemarin saya saja 300. Ada di masuk kios. Kemarin saya 300 masuk cuma 100.000. Kau tanya Yulfikar kemarin Bang Ahmad tukar uang berapa di kota Kimfak itu? Jadi ini juragan bawang masih single yang mau menjadi. Awal pertama bikin ini bisa orang satu kampung saya kirim itu, ku bisa maksudnya bisa tembus itu. Dia lihat video saya bang. Tidak, kamu sebenarnya sudah punya pacar kah belum? Ada bang. Ada toh. Akhirnya tidak ada. Iya, mati dia kalau dia begitu. Mana dulu? Saya juga heran juga. Kalau Ayu kan ini kan ada. Cuma daerah jauh-jauh juga. Jauh-jauh berarti bukan satu orang ini. Apa? Loh, kan bilang daerah jauh-jauh berarti kan bukan satu orang. Kalau daerah kan jauh, begitu kan berarti satu orang. Kalau jauh-jauh ya, lebih dari satu. Ini kenalan tuh, Bang. Banyak kenalan. Cewek. Orang tanya pacar, calon istri. Kok praka itu kok tuh artinya praka kah tidak? Bukan. Praka itu prajurit kawin. Harus kawin kamu kalau sudah praka itu. Betik. Apa? Kalau Bang Amang kan praka yo ini yo. Pas. Berarti apa? Kamu yang random, suara random tadi maksudnya apa? Saya yang keras. Baru berapa minggu. Berarti apa tadi yang kamu bilang tadi? Berarti cuma apa itu maksudnya? Maksudnya toh bang? Apa? Apa? Maksudnya jangan saya saja toh bang? Maksudnya sih tidak mau
Bagaimana itu now? Ah, kita tahun depan tuh sama-sama tuh pengajian tuh, biar kita lari pakai motor, bawa balon-balon di belakang, ikat dia. Bang Muanam pengen final. Tapi kalau Bang Ahmad, kan Abang sendiri tuh, sudah kita ikut dari belakang, jadi kameramen. Mbak Astra! Bang Ahmad, Bang! Iya, Pak. Nanti kita ikut, Bang! Raja! Kita ikut dari pakai motor belakang. Sudah keluar Bang, lanjut Bang. Saya mewakili Bang Rio. Oke. Abang yuk. Beli Abang ngidam. Beli gua. Abang ngidam. Abang beli apa Bang? Pengaha Bang, pengaha. Beli pengaha Bang. Apa pengaha lagi? Kue. Hei. Laki-laki, sedap. Bapak naik bahu. Weh, sumut. Sumur. Kamu sebenarnya ganteng, kamu sebenarnya. Abang bukan sombong tapi kata-kata itulah sekeluar pembahasan. Tidak. Maksudnya dong bilang memang ada yang bilang jelek, ada yang ganti, tapi ada salah-salah mungkin orang lihat pas tuh, uy, abang ini manis. Berarti kamu bunglon yang bisa berubah-berubah tuh. Kau manis dari mana saya tanya? Kadang saya juga lihat. Kau manis dari mana? Semalam kadang ganteng, kadang jelek. Tapi tadi malam melihat tip X. Tadi malam melihat tip X konser tidak dapat, berarti kan jelek. Nah. Hampir dapat. Bis ceritanya bagaimana? Cerita dulu kok bisa hampir. Kok hampir dapat bagaimana? Cara mendekatinya bagaimana? Kok cerita kronologinya cara mendekati kok bisa hampir dapat itu loh. Mendekati. Tapi saya sama siapa? Tapi saya teman itu. Wih, ada cewek baru. Bagaimana yuk, kok cerita dari awal dulu? Ada cewek baru kita mau mendekati itu. Kok jam berapa datang lihat konser? Bagaimana cara mendapatkan cewek itu baru kita pura-pura ini pinjam korek. Kok jam berapa nonton konser? Kalau si perempuan gak isap rokok, isap rokok. Bisa kalau tidak? Kan pinjam korek. Masa kamu mau cari cewek yang isap rokok? Nanti kalau jatuh cinta betulan, kalau pengen nikah. Maksudnya kenalan saja tuh, Bang. Ini ada ini. Katanya kan perempuan yang isap rokok kan tidak selamanya jelek. Si Rako datang bawa Marlboro bolong, datang ke kamar saya bawa kopi Bang, izin Bang. Minta ilmu cari cewek, saya kasih. Baru pas kita mau dekat, dia pindah ke sana lagi. Pas kita dekat, ternyata mungkin dia risih atau bagaimana. Kamu berapa orang dekati dia? Dia 3 orang. Kamu? Kita 2 orang. Tidak berani buat status. Alasan dari malam karena ambil kayu jadi logistik. Jangan sampai yo logistik. Bus. Apa? Dia ini. Oh, takut, dia takut dengan debu pacar. Oh, dia sudah punya pacar, Kram. Abangmu Anami tinggal tunggu harinya mau adu nikah. Saya ini semuka saya orang sebosan kapal dia saya. Harusnya orang-orang baru lagi, Bang. Ya biar bosan. Kamu kan unik. Maksudnya kamu mau pindah begitu? Kok basah dulu san? Pindah di mana Bang? Senior suruh basah itu. Siap basah. Dibaca di dream saja ini loh masuk dalam dream. Masuk dalam dream sini. Masuk dalam dream. Lep. Kok senyum itu? Siap tidak? Kok mau memperlambat gaya biar abang mana? Ya saya cuma bercanda. Ah iya. Dikira begitu. Basah pantat boleh toh? Iya, basah pantat. Bagus tuh basah pantat. Iya, tai kau. Lu berlambat. Akram itu udah bergaya di kamu nama juga. Kamu mau keluar ke mana? Tidak aman, tidak jadi. Basah hidung. Basah hidung. Baru kalau kau keluar cuma ada ini 11.000 ini. Hujan baru. Uang baru tuh. Ini. Makanya tidak mau pakai. Bah. Sungguh mati. Cuma ada stroke saja. Astagfirullah. Di sini. Ada tukang bakso lewat lagi. Jangan baru sekali. Jangan mengambil kalau bukan haknya. Ada orangnya kok. Kalau dia punya hak, kalau dia punya ini tidak mengasih, kata harus paksa, tidak boleh. Sungguh mati. Siapa lagi dan siapa lagi yang telepon saya? Kira uang Bang. Putih. Ya, halo. Enak itu, Kram. Apa sih ada kerja ini? Kram.
Rang. Nanti saya. Yo, Mas. Aduh. Bom kok, Mas. Nanti saya telepon ada. Catat nama. Catat nama. Mas tahu. Catat nomor ya, Mas. Nanti tinggal dipanggil saja. Catat nomor senjata. Habis. Baru aja mati di puroko. Itu minta pemana mendar rokok campur. Tidak enak juga. Tidak enak. Tetangga. Ih, dia pukul balik udah ekstrim bul. Tidak maksudnya. Ih, seharusnya kan ekstrim apa ekspresimu kan tidak menghadap ke mukanya Bang Muhammad. Ih. Lari. Jam berapa kah? Jam 4 lebih. Hah? Bisa renang saya tulang kering, Pak. Kamu renang bisa tulang kering bagaimana ceritanya? Tidak tahu juga, kram apa, Pak? Kram, bodoh. Kram sama tulang kering itu bagaimana? Tidak, saya ada rasa, pain. Saya rasa ini kayak sakit-sakit. Semua sekali. Itu untuk ada pain.